Hai Dan, nonton apa tuh? Hah? Nonton apa? Tuh. Hah? Satu megang koper, stroller, tas. Yang di depan, pegang. Hayden, tas gendongan. Super rempong. Hayden ya? Kan kalau kamu kosong tuh harusnya gak megang kamera. Tidur sih. Bagus deh. Iya, semoga nanti pas take off mau. Wow, malah seger. Tidur kali. Tidur kali. Tidur. Tidur ya. Kita udah mendarat di Sydney. Di sini pas banget sunrise. Jam 6. Flight kita lanjut lagi jam 8. Sekarang kita ada di lounge-nya. Sampai di tempat penyewaannya, Maui Car Rental. Rata rame banget. Kita disuruh nunggu 25 menit sampai setengah jam. Harusnya apa? Kita bisa check-in online ya. Cuma banyak pertanyaan sih. Jadi kita nunggu aja. Setelah nunggu 45 menit. Lebih malah. Karena kita gak check-in online kali. Enggak, kan dia bilang sama aja. Nah, kita udah dapat mobilnya. Ini dia mobilnya. Sprinter yang baru. Dulu kita pernah di Jakarta, kita pernah pakai Sprinter yang model. Harusnya sih mirip-mirip. Cuma beda. Dia udah facelift luar dalam. Dalamnya kelihatan banget bedanya tapi. Tuh. Udah LCD semua ya, begitulah. Dalamnya kurang lebih begini. Kita baru banget antek ini, ntar kasur di sini buat kita tidur sama di atas, tapi di atas nggak kepake karena kita cuma bertiga. Naik toilet ya, kecil sekali. Oke, udah beres unpack. Kita mau tunjukin gimana cara
pakainya. Kita sih udah belajar di YouTube. Lumayan gede. Cuma bisa muat koper cabin sama stroller. Bensinnya tuh gak full. Terus habis itu akhirnya suruh nunggu lagi biar diisiin full. Terus sekarang car seatnya belum ada. Nunggu lagi deh. Untung bayi tidur. Tuh. Sekarang kita mau ke supermarket. Supermarket. Untuk membeli kebutuhan hidup selama 9 hari ke depan. Mobil kita parkir di sana. Habis belanja makanan. Mau naruh makanan-makanan ini di tempat-tempatnya. Loh, Eden mana? Eden? Eden? Ngapain di situ? Udah bangun? Nanti habis antar kota. Ya, ini kita pakai cruise control. Benar banget kalau di luar kota gini, jalannya bagus, jalanan jauh kepake deh. Kalau Jakarta sih nggak mungkin kepake, persis kayak di Iceland. Jadi kita ganti-gantian karena cuma satu jalur. Ngapain? Ribet banget itu. Lupa gimana caranya. Sampai. Lendo. Bentar di bawah. Sekarang udah nemu caranya. Pemandangan Lake Tekapo di malam hari. Ya, oke. Okay. Bangun pagi-pagi dengan view kayak begini. Eden? 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 Seneng gak jalan-jalan? Oh sana, mau ke sana, mau berenang. Mau berenang di sana. Yuk. Itu di mana? Eden, kok dijatuhin kacamatanya? Pasti ada yang pengen nyebur deh. Ya. Iya, Pak. Kita. Dari sana ke sini ya. Anak dari sana ya kali ya, lebih landai. Apa? Nyebur. Oke. Okay.
atas itu. Kita nggak bisa mandi loh, karena abis. Hai Aiden. Ya udah nyemplung aja. Sini sama aku deh. Sama aku aja ya. Mau kemana kita, Ita? Iya, Aiden. Udah sampai di Lake Bukaki. Keren banget pemandangannya. Sekarang kita mau buka ini. Bisa enggak bukanya? Kalau lagi cari videonya. Gampang. Tuh, tinggal tarik nih. Itu tuh. Ya. Aiden. Orang Aiden. Lepas Aiden. Nggak mau dilepas. Gantung gitu sih. Ada yang tahu. Coba kita lihat. Oh, oke tahu. Believe me, I tried. Mana Dan? Lake Bukaki. Dan, Aiden, gimana nih? Lake Bukaki mana? Kasih tahu babah. Itu Lake Bukakinya gitu. Mau berenang nggak Aiden? Yuk loncat yuk. Yuk kita loncat. Ntar babah yang ambil, tendang aja. Tendang aja apa tendang aja? Jangan. Ke bawah harus. Jangan. Tuh. Jangan. Ya. Yo, ini
tapi ya udah lah. Iya, ternyata benar kata kamu sepi. Sekarang di tengah kota kali ya, bukan di lake. Nganan ya? Apa sayang? Nomor 8 kita? Iya. Ini? Samping orang ini? Iya.